Dinas PUPR Kota Jambi menggelar pelatihan pembekalan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi atau TKK tingkat terampil Kota Jambi Tukang Bata Angkatan 9 yang diadakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi yang diikuti oleh 50 orang pekerja konstruksi. Selasa 26 Juli 2022 pagi, bertempat di kantor Dinas PUPR Kota Jambi. Dinas PUPR Kota Jambi mengadakan pelatihan pembekalan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi atau TKK tingkat terampil Kota Jambi Tukang Bata Angkatan 9. Dalam pembukaan pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Mas Rizal. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Mas Rizal menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwa setiap pekerja harus sudah memiliki sertifikasi dalam bekerja. Kepada Insi Tukang Batu dilaksanakan selama 2 hari ini angkatan 9. Berarti kita sudah melaksanakan untuk kegiatan pertukangan sudah sekitar 450 orang. Jadi ke depan sesuai dengan undang-undang yang mana semua pekerja konstruksi itu harus sudah memiliki sertifikasi. Seperti yang disampaikan Pak Wawanggo tadi, jangan nanti misalnya yang punya sertifikasi pekerja dari luar, sementara yang dibutuhkan harus sudah pakai sertifikasi, terpaksa pekerja kita jadi penonton di daerah sendiri. Jadi kita harap semua tukang-tukang yang ada di Kota Jambi memiliki sertifikasi terkait dengan pertukangan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa semua profesi di bidang konstruksi harus memiliki kompetensi dan keterampilan, serta memahami tentang keselamatan kerja, sehingga perlu ada uji kompetensi melalui sertifikasi ini. Didampingi Pak Kepala Dinas, para Kepala Bidang, khususnya Bidang Bina Konstruksi, membuka pelatihan atau bimbingan teknis bidang jasa konstruksi Tukang Batu Bata Angkatan ke-9. Ini adalah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa semua profesi di bidang konstruksi harus memiliki kompetensi dan keterampilan serta memahami tentang keselamatan kerja, sehingga perlu diuji kompetensi melalui sertifikasi. Diketahui pelatihan pembekalan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi atau TKK tingkat terampil Kota Jambi Tukang Bata Angkatan 9 ini diikuti oleh 50 orang pekerja konstruksi dan dilaksanakan dari tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2022. Sandi, Cek TV, melaporkan.